Islam mengajarkan untuk memilih nama yang baik. Nama yang bermakna positif dan baik adalah doa dan harapan bagi orang tua kepada anak yang diberi nama tersebut. Dalam hitungan aksara huruf Hijaiyah, ada 12 hewan yang menjadi acuan watak dan sifat pemilik nama. Nah, kali ini kita akan menghitung aksara nama dan menyebut karakter, watak, dan sifat dari orang yang bernama Zidan. Nama Zidan adalah salah satu nama yang bagus dan populer digunakan oleh orang tua dalam menamai anaknya. Zidan menjadi salah satu nama yang biasa menjadi pilihan orang tua dalam memberi nama anaknya karena Zidan mengandung makna yang bagus. Zidan diambil dari bahasa Arab yang bermakna terus berkembang, tumbuh, dan meningkat. Doa dan harapan orang tua yang memberikan nama anaknya Zidan adalah semoga Zidan akan menjadi sosok yang selalu taat kepada Allah dan menjadi orang baik dimanapun dia berada. Lalu, untuk hitungan aksara huruf Hijaiyahnya, Zidan terdiri dari huruf Zai, Ya, Dal, Alif, dan Nun yang jumlahnya berdasarkan rumus hitungan aksara huruf Hijaiyah berjumlah 20. Kemudian 20 dikurangi 12, maka hasilnya adalah 8. Angka 8 dalam hitungan aksara huruf Hijaiyah disematkan kepada kuda. Disebutkan bahwa orang yang berwatak kuda adalah seseorang yang gagah, tangkas, dan juga sigap. Hal ini bisa benar dan bisa juga salah. Ini hanyalah metode penghitungan nama menggunakan aksara huruf Hijaiyah. Semua kebenaran dan kebaikan kita kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Apakah benar orang yang bernama Zidan berwatak seperti yang disebutkan di atas tadi? Silahkan komen di kolom komentar jika sesuai ataupun tidak. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video tentang hitung aksara nama selanjutnya. Dan juga silahkan tinggalkan komentar kalau ada yang ingin request nama apalagi yang ingin dihitung jumlah aksaranya berdasarkan huruf Hijaiyah. Semoga bermanfaat.